Radio. Ya, pemirsa dan juga drummer dan juga e-listeners, ya, kita sekarang udah di edisi ketiga belajar drum bersama saya. Dan masih ingat latihan-latihan kemarin, Rudiman jangan lupa untuk dilatih, karena tanpa latihan Rudiman yang kemarin nggak akan mungkin bisa bermain nyaman, karena nggak akan lentur tangannya. Ya, jadi dari mulai single, double, radiddle, ya, terus juga ada flame, ya, dan latihan piramid kemarin. Saya akan coba nyanyi dengan stick, dengan pad ini, dengan materi yang udah kita latih kemarin. Itu dia. Jadi apa yang kita nyanyiin ini sebenarnya pengembangannya adalah dari basic yang kita latih kemarin. Jadi kalau makin banyak materi yang kita punya, makin banyak komposisi solo yang kita bisa bikin. Nah, tadi saya sempat mainin ya mutar-mutar stick kayak gini. Ini latihannya satu-satu. Jadi drummers bisa latihannya gini. Ini tangan ini kita saya mainin dengan cara megang traditional grip seperti ini. Ya, saya coba latihannya biasa di hi-hat latihannya. Jadi ya, jadi pukul ta 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 ta. Ya, ada juga yang gini. Putar-putar gini. Ini saya ambil dari Dennis Chambers, dia biasa menggunakan teknik tradisional, diputar jadi teknik match, jadi gini. Nah. Ya, jadi tinggal mindahinnya, tinggal putarnya. Ini diputar. Nah. Saya ulang lagi, saya bikin lebih lambat. Seperti ini posisinya. Diputar. Hah. Langsung jadi match. Ya. Terus yang tadi dibalikin bisa kayak gini. Jadi megang gini. Saya mainin ini drag. Kanan-kanan kiri, kanan-kanan kiri. Nah, terus yang tangan kanannya bisa juga sama. Atau ya. Ya, jadi gitu. Nah, silakan latihan di rumah. Ya, selamat berlatih. Radio.